siap, kita segera kirim tim evakuasi segera. Ya, pas. Oke, 3. 1, 2, 3. Ya, lagi. Oh, cut. Bu, gimana bu istri saya bu? Tenang dulu pak, tenang. Dari kita tim sweeping dan tim evakuasi segala meluncur pak. Kapan bu? Kapan? Sekarang pak, sebenarnya. Oh iya bu, iya bu. Di jalan masih ada dua korban. Ya, luka kepala dan luka. Laporkan dari ruang tunggu ada dua korban dengan satu sadar, nanti satu tidak sadar. Mohon bantuannya ganti. Gimana bu istri saya bu? Tenang dulu pak, tenang. Dari kita tim sweeping dan tim evakuasi segala meluncur pak. Kapan bu? Kapan? Sekarang pak, sebenarnya. Oh iya bu, iya bu. Di jalan masih ada dua korban. Ya, luka kepala dan luka. Tolong di sweeping dan di evakuasi. Cut. Kurang satu. Dah, masnya. Gimana istri saya bu? Ya, pak, gimana bu? Pak, tenang dulu pak. Dari kita tim evakuasi dan tim sweeping segera meluncur. Gimana bu? Sebentar. Iya. Ya. Di dalam satu luka di kaki dan satu. Stop. Pak, ibu, gimana? Masih ada yang di dalam luar ini? Apa ada yang luka? Belum tahu tadi di sana ada yang belum keluar apa ya mbak? Ada yang belum keluar ya. Ada yang mana istri saya? Istri saya mana? Pak, ada yang belum keluar. Oke, siap. Action bentar. Oke, siap. Action, ya. Terus gempa. Gempa. Gempa, terusnya gempa. Terus, ya, datang. Satu, dua, tiga. Iya, siap. Bentar. Yang merah itu yang ini kolesterolnya kan tadi 250 jadi inggil sekali ibu dahan apa nggih tenggriyong nggih daharipun daging oh nggih itu santennya kurang bagus jadi nanti pertama hindari santen yang ketal terus minyak terus kalau bisa yang dua kali penyaringan kayak mali tropika terus nanti hindari mendoan gula terus ini kan gulanya juga ya sebenarnya nggak terlalu tinggi tapi 130 nanti gulanya untuk penggunaan gulanya nanti bisa digunakan gula tropikana ya itu bagus atau nanti ini gulanya bisa diganti beras merah beras itu nanti di apa diganti kayak disubstitusikan yang kandungan karbohidrat yang lain nanti bisa pakai gula apa gulanya gula jagung tropikana nanti berasnya pakai beras merah terus ini kalau asam urat itu bagus nanti dipertahankan
nanti hindari kacang-kacangan. Terus habis itu jangan makan yang ada kayak dari melinjo, kayak emping atau kangkung kayak begitu. Ya Allah.